Putra sebentar, nomor berapakah dia sebentar kami? Yang kedua kalinya masih dapat juga datang. Putra sebentar, jauh ke depan, angkat tinggi dari anak-anak Fernando. Terima kasih, ada sebentar ini bersama cuci. Seru, berikan kembali terangkat ke udara, ada gading di depan. Baik sekali sudah. Teh Cici dulu nih. Ya, mau Chevron oleh salah satu perwakilan dari Bay Club yang sudah bergeser ke belakang untuk dia gerak. Iya, kita langsung saja ke lapangan sementara. Bola melambung jauh ke depan, angkat tinggi, siapa yang dituju? Baik sekali pukulan dasar yang menggelegar di peragakan daripada bernama tadi. Angka pertama 1-0. Iya, 1-0 sementara. Nomor 1 Bay Club sudah atau bernama sudah bergeser ke belakang. Ancang-ancang dia sebentar lakukan sudah servisnya. Angkat tinggi-tinggi siapakah dia? Sampaikan bolanya masih dapat diamankan dengan baik. Berbahaya kali ini nomor 8 masih memanggulkan yang sudah terjadi. Angkat kembali siapakah yang dituju? Menggelegar kembali tapi masih ada jawaban. Dan kelebaran pendek saja. Masih bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini serangan datang daripada pertama. Angkat berubah kembali kedudukan menjadi 2-0. Domba teh kukuring. Iya, spot nomor 1 Captain Center nomor 1 lakukan sudah set daripada bernama. Namun kali ini sempat anggarannya melancang keluar lapangan. Pindahkan ke tangan daripada nomor 5 asal Bali yang kali ini sudah bergeser ke belakang. Konsentrasi dia sebentar saudara Tri. Ancang-ancang dia lakukan servisnya dalam melambung pendek datangnya. Angkat tinggi kali ini masih menentu. Kirimkan kembali Tri, angkat tinggi bola ke udara, ada gading yang dituju. Masih dapat tutup namun sayang dia punya bola jatuh di luar. Angkat berubah kembali keadaan menjadi 2-0. Milik Tom, milik. Sama sementara masih milik. Inilah center Asara. Baik, klub lakukan sudah servisnya. Angkat kembali bola ke udara. Kali ini bagaimana masih memantul. Melalui Lebero. Kirimkan kembali bola ke udara. Angkat tinggi bola ketek. Masih ada jawaban. Masih Tri. Ah, Lebero kali ini. Kali ini menemui kegagalan. Karena semisalnya memukul. Banja atau membentur. Not akhirnya pindah poin ke tangan daripada Purnama. Angka berubah menjadi 3-2. Iya, 3-2. Purnama spike nomor 2 sudah bergeser kembali ke belakang dari Putri. Iya, ancang-ancang dia sebentar. Lakukan kembali di servis yang sebelumnya terlalu mendasar servis yang diperagakan tadi. Pindah poin kembali ke tangan Bay Club. Kali ini sudah bergeser kembali. Nomor kostum 4 ke belakang sepakat dia. Lakukan sudah besar. Angkat kembali Ah, tension tersisa jadi di belakang sambil memantulkan bolanya. Melambung sudah jauh ke belakang. Angkat nomor 1 dari Purnama. Kali ini pukulan Purnama walaupun tadi bola jatuh di luar namun sebelumnya menyentuh tangan bersendetan daripada Bay Club. Angkat kembali berubah kedudukan 4-3 sementara. Nomor 8 kembali menuju ke servis. Angkat kembali bola. Kontrol sebentar pendek saja sentuhan bolanya. Serangan balasan kembali datang daripada Purnama. Kontrol sebentar masih ada jawaban. Nomor 4 berbahaya masih memantul di tangan libero. Angkat tinggi Tri. Ah, tidak jadi serangan, hanya dorong saja bola ke belakang. Angkat tinggi, tidak jadi. Akhirnya bola pun jatuh di daerah pertahanan daripada Purnama. Bagaimanakah dia dan servis over ke tangan daripada Bay Club dalam kedudukan 44 sementara di set yang pertama ini sudah bergeser set dari gading ke belakang. Tajong wedding, halangan wedding. Serangan konsentrasi saja, ancang-ancang sebentar lakukan servis jauh melambung, bola jatuh di belakang, kirimkan ke depan, angkat tinggi. Kali ini masih mencengkar, cukup baik. Master Block tadi diperagakan oleh barisan depan daripada Bay Club. Angka kembali berubah kedudukan 5-4. Ya, 5-4 sementara masih sedari gading. Salah satu sepanjang handal asal Bay Club ini kembali akan membuka servisnya jauh ke depan. Kontrol sebentar, tidak dari serangan. Kesempatan mas kembali untuk anak-anak Bay Club ini. Kontrol sebentar, kali ini daripada Purnama. Baik sekali. Ah, sayang sekali sepatu berkujung. Wah. Baik, saudara Wilby. Akhirnya angkat kembali berubah dalam kedudukan 5-5.
Yang lima sama sementara. Windy kali ini membuka servis dari belakang terima jantung. Ada Pri di sana. Pendek saja. Masih ada jawaban. Kesempatan Mas kepada Putri Angkara kepada Purnama. Masih memantul. Ah, halo saja bola ke belakang. Kali ini bergulir kembali dari pada Purnama. Dan sayang sekali sentuhan bola yang kurang baik tadi. Angkat kembali diraih kontingen Purnama dalam kedudukan 6-5. Hanya menyerang 5 mempertahankan sementara. Masih nomor 7. Saudari Windy kembali membuka servis. Dan sayang terlalu lompat jangkau lebar jatuh bola. Akhirnya tiga poin kembali kedudukan 6-6. Daripada baiknya pembuka kemarin hampir-hampir saja, tetapi masih bisa diselamatkan dengan baik. Ah, tipu daya kemarin masih terbaca lawan. Baik sekali. Sebaik nomor 8 asal bernama saudara Putul tadi. Angkat kemarin meraih kedudukan di dalam 7 pelan sementara. Sudah bergeser kembali. Salah satu sebaiknya ke belakang. Nomor 10 tadi akan kembali membuka servis asal bernama. Ancang-ancang kembali lakukan servis ke belakang sudah angkat tinggi bagaimana kali ini Cici baik sekali di mana sebagian satu ini namun bola masih melebar di jantung sebelah kanan daerah pertahanan daripada Purnama angkat kembali 8-6 sementara. Iya, 8 menyerang, angin mempertahankan diri sementara masih spek nomor 10 terima. Angkat tinggi, kali ini manis sekali umpan yang diberikan tadi. Akhirnya angkat kembali berubah kedudukan menjadi 7-8. Dan servis oper ke tangan daripada kenamaan baik klub Tina AL yang sudah bergeser ke belakang saudara Tina. Ancang-ancang Tina lakukan sudah angkat kembali. Ah, sayang sekali kurang baik umpan yang diberikan barangkali tadi. Angkat kembali 8-9. 8-9 kali yang ketiga kalinya kedua pemain ini saling berebut angka, saling penyalip sementara masih lakukan sudah baik klub kali ini. Ah, sayang risiko bola yang kurang baik. Angkat kembali 9-8. 9-8 masih baik klub kali ini melancarkan serangan. Konsentrasi kembali dia, ancang-ancang sebentar lakukan servis di bola jauh ke depan, dorong saja, masih ada jawaban saling balasan datang daripada backlet ke belakang kembali, kirimkan bola ke depan nomor 1, angkat tinggi dalam udara, masih dapat dijabarkan, ah sayang sekali, bola backham yang kurang baik, akhirnya akan berubah 9-9. 2-9 sama sementara. Sudah bergeser daripada Purnama nomor 4 saudara Mela. Ancang-ancang Mela lakukan sudah. Angkat kembali. Ah, bola tetap kembali. Masih ada jawaban. Dorong ke depan. Sekarang balasan datang daripada anak-anak Purnama. Masih dapat dibantu saudara Mela. Rupanya salah pengertian kedua pemain tadi. Berbentuk bola akhirnya bola kembali diraih 10-9 saudara Mela. Ancang-ancang kembali lakukan sudah kontra sebentar nomor 4 ada gading bola ketek kembali pantulkan saja bola ke depan nomor 8 bagaimana jawabannya nomor 8 saudara Betul kembali beri angka 11-9 ya 11-9 masih nomor 4 saudara kembali dia membuka servis jatuh di tangan saudari gading angkat tinggi pendek saja cukup berhasil kali ini di mana sentuhan bola kecil tadi bisa mematikan langkah lawan dan sekaligus memindahkan servis dalam perebutan 10-11 hanya terpaut satu angka saja untuk menyamakan kedudukan betul asal Kawari ini membuka kembali ancang-ancang dia lakukan sudah sebelum melambung jauh ke depan angkat bola ke udara berbahaya pendek saja masih dapat dibaca dengan baik bola persekutuan dari gading tadi akhirnya berubah kembali kedudukan 11-11. Ya, sebelah sama. Kontrol sebentar masih langsung datang dari klub untuk kembali meraih angka tentunya juga langsungkan saja bola ke depan. Santos S kembali menjadi 12-11. Santos yang tidak begitu keras tetapi sulit untuk menjangkau lawan lawan. Akhirnya memberikan angka dengan mudah. Kali ini servis kembali diperagakan. Kontrol nomor 1 angkat tinggi bola saudara masih memantul. Kirimkan kembali siapa kegerangan. Masih nomor 9 kontrol sebentar. Nomor berapa tadi saudari kami? Baik sekali. Yang kedua kalinya masih dapat digagalkan. Kontrol sebentar. Masih ada jawaban. Angkat tinggi kembali. Gading.
namun balasan yang dicemagakan daripada Purnama Malontong dan sekaligus menyemak kedudukan 12 sama sementara. Konsentrasi kembali bersatu lakukan sudah angka tunjuk pada sedang dan jauh darat tidak menyerang ke daerah lawan. Angka kembali dulu 12 sementara. Dan satu angka kontinen daripada Bali Club ini. Konsentrasi sudah nomor 1 besar lakukan sudah angka tinggi. Oh, bisa coba lakukan belakang serangan kembali berbahaya untuk Purnama. Rintang kembali berbahaya dua kali. Lalu bisa dari tadi masih dapat digagalkan. Serangan balas dua. Pertahanan daripada kebelakang. Daripada Purnama dalam kedudukan 14-12. Ya, kita kembali. Nomor 4 gagal tadi segera nala. Angka kembali. Nah, dua nawa itu. 13-14 hanya satu angka saja untuk menyamakan kedudukan. Inilah center asal Belgrade nomor custom 5 kembali akan buka servis dari Tri. Lakukan sudah masuk ke kamarnya. Angka kembali berubah kelihatan 14 sama. Servis S kembali diperagakan langsung meraih angka dengan mudah. Bisa menyamakan kedudukan 14 sama sementara masih dari Tri. Ancang-ancang kembali lakukan sudah nomor 1 angka penyelot udara masih dapat digagalkan. Kontrol kembali nomor 8 masih dalam kedudukan 15-14. Ia cukup seru dan menegangkan kedudukan penyini ini saling kejar mengejar angka pun. Kali ini dalam dikasih sepenuhnya mulus dari Tri. Windai. Sudah angka tinggi kembali nomor 7. Masih juga cukup rapat blok yang diperagakan tadi. Serangan kembali untuk penanam ke pendek saja. Dari gabung dengan Dennis dia bisa mengecoh langkah lawan. Angka kembali diraih dalam kedudukan 16-14. Dan tim Alut diminta oleh ofisial dari para Purnama. Wasit pun memberikan kami pun mempersilahkan. Saka, katanya karunya Saka. Ya, kita kembali. Masih sedari Tri membuka kembali servisnya. Langsung bagaimana? Agen berbayar angka pertama atau angka 15-16 berhasil pemenang yang diperagakan dari Purnama tadi. Alus Leo, Alus Leo angka daripada Baitlo. Nomor 2 kali ini saudari Putri lakukan sudah angka ini. Kali ini saudari Ami ya pun saudara bantar sebentar Tri masih berebut bola pendek bantar amat kali ini tidak ada di depan. Sayang, seragam sayang, saudara-saudari sekalian. Tidak ada pelatar di sana untuk menyambung bola. Akhirnya sama kembali kedudukan 16 sama. 16 sama sementara. Masih nomor 2. Asal Purnama saudari Putri. Kembali ancang-ancang dia sebentar. Lakukan sudah sebelah melambung jauh ke depan. Ada terangkat ini. Berapakah dia? Bagaimana? Kemudian nomor 9 tadi masih dapat digagalkan. Selain balasan datang. Tonton sebentar bangku. Kali ini sudah digabung. Masih membantu. Kesempatan kembali untuk anak-anak Purnama. Angkat kembali saudara-saudara sekalian. Walaupun bola jatuh di luar. Namun sebelumnya menyentuh tangan dari sempetan daripada Bali Club dalam kedudukan 17-16 sementara. Mungkin kembali satu angka. Kontingen asal Purnama saudari Putri masih melakukan serangan. Ya, lambungkan saja sudah bolanya. Ibarat saudari Amaran. Ragu-ragu. Antara saudari Putri tadi untuk asal Purnama Malontong. Ancang-ancang dia sebentar. Lambungkan sudah bolanya jauh ke belakang. Kontrol sebentar ambar. Ada Tri. Kontrol sebentar nomor 9. Baik sekali. Di mana tadi sepertinya sekalian saudara. Bang Sapi tadi langsung meraih angka. Bang Sapi. Pindah poin kemarin kedudukan 17-18. Bang Sapi. Konsentrasi barisan belakang daripada Bali Club nomor 4 lakukan sudah. Saudara Seri angkat ini. Kontrol sebentar Seri. Kirimkan kembali terangkat ke udara. Ada Gading di depan. Baik sekali sudah Gading. Di mana tadi? Tampilan dalam jauh meninggalkan lapangan. Angkat
kembali berubah kedudukan delapan belas sama. Masih nomor 4 membuka servis asal dalam grup ini. Ancang-ancang dia sebentar lakukan sudah set di dalam lambung sudah Sherly. Angkat tinggi kembali bola ke depan. Berbahaya nomor 3 tampak saja. Masih ada tri angkat tinggi bola ke udara. Gading kembali ada di depan. Bagaimana kebun kredek dari Gading tadi. Jauh meninggalkan lapangan. Angkat kembali tinggalkan pilihan ternama dalam kedudukan 19-18. Nomor 8 dah kembali akan membuka servis dari Pepe. Lakukan sudah terima ambar. Angkat jari, angkat ini kembali Gading. Masih ada jawaban. Kirimkan kembali siapa dulu? Bang Sopi. Baik sekali pukulan Bang Sopi tadi. Angkat kembali 19. Pada baik. Ya, 18 sama. Sementara masih barisan belakang. Saudari Gading kali ini akan kembali membuka servis. Ancang-ancang dua, servis jamsut kembali diperagakan. Servis es kembali meraih angka 29-19. 29-19, baik klub pemimpin satu angka di depan lawan. Kali ini masih saudari Gading, masih berkosa di garis belakang. Mungkin ulang loh. Dalam daripada baik klub kali ini akan membuka servis. Ancang-ancang dia lakukan sekolah pelampung jauh ke depan. Angkat tinggi-tinggi barangnya. Siapa tahu yang ketujuh? Pukulan menggelegar. Masih ada jawaban. Serangan balasan kembali. Masih juga dapat diambil. Barang saja bola ke belakang terima kami. Ada satu kali ini terlalu cuci. Masih memantul. Angkat kembali serangan balasan datang dari pada Purnama. Masih ada jawaban. Siapa kali yang ketujuh? Bang Sopi. Sekali Bang Sopi. Saudara-saudara sekalian. Angkat kembali 21-19 dan tim out kembali diminta oleh peserta daripada Purnama. Kami pun mempersilah obat besar. Ya, masih saudara Gading nomor 22 kembali akan membuka servis. Salah satu barisan depan yang sudah bergeser ke belakang. Servis jamsut kembali. Kontrol yang baik kali ini. Memang bola jatuh di luar. Angka kembali berubah kedudukan 20-21. Ya, 20-21. Sudah bergeser kembali. Salah satu spike bernama nomor 7 saudara Winni lakukan sudah. Angka nomor 5 siapakan dia. Kalau bukan saudari Tri. Kontrol sebentar kembali. Berbahaya nomor 4. Masih memantul. Tri kembali. Kontrol saudari Cici. Bagaimana jawabannya? Angka tinggi kembali. Ya, kembali di atasnya. Ah, lambungkan saja bola kembali ke Bang Sopi. Bang Sopi, Bang Sopi. Kali ini beri angka 22-20 sementara. Iya, Bang Sopi kali ini sudah bergeser ke belakang untuk kembali buka servis jauh ke depan. Angkat tinggi dari anak-anak Fernando. Belum gol kembali. Masih ada jawaban dari Ambar. Cici ada di depan dan jalan dari Cici tadi. Akhirnya pindah poin kembali dalam kedudukan 21-22. 21-22 bernama spike nomor 10. Tidak ada nomor kostumnya di sini. Kali ini bisa membuka kembali servis jauh ke belakang. Kontrol sebentar. Berbahaya kembali. Baik kembali. Lambungkan saja. Berak etek kembali nomor 8. Pukulan nomor 8 tadi. Angkat kembali 23. Apa lampu hijau telah menyala untuk penting. Kita mau suara. Sudah. Untuk dari angka 23. Angkat kembali. Bagaimana masih ada jalan tadi? Ada tri. Kontrol sebentar. Pendek saja. Masih. Angkat kembali. Siapa kegerangan yang akan bersaing sama saudara tadi? Baik sekali dari etik. Dan ini merupakan informasi kepada kendaraan yang di depan. Itu aja nih, katanya ada kendaraan yang mau keluar mobil warna kuning supaya diparkirkan dulu. Sekali lagi kepada yang punya kendaraan yang berwarna kuning akan keluar, katanya terhadang oleh kendaraan yang ada di depan situ. Jadi kami mohon kepada yang punya kendaraan supaya diparkirkan agar kendaraan yang lain bisa keluar. Enggak, Mas Cacat. Mobil dari Tisu Barangkali ya, mau pada pulang. Angka kembali berubah kedudukan 23-24 dan tim out diminta oleh pesial daripada Bay Club di mana tadi sudah jauh meninggalkan. Akhirnya hanya satu angka saja
Hanya satu angka saja untuk penyelamatan kedudukan atau memaksa lawan set atau memaksa terus maksud kami apakah akan dihabisin oleh Belgrad yang akan mendapatkan serangan lebih berpeluang untuk peraih angka tentunya. Bola dikasih barisan belakang daripada Purnama nomor 4 saudara Nala, ancang-ancang Nala lambungkan kembali bola ke belakang terima gabung baru bahaya kali serangan Cici masih memantul dapat diselamatkan pengendali korang sudah bola ke depan lalu dikasih ke depan mas untuk melakukan bola kembali bagaimana sayang sekali berpertanya menuntuh akhirnya dimaksa untuk tampilin Belgrad Jisdi adalah penonton 24 sama sementara masih Nala membuka kembali set terima gabung kontrol sebentar siapakah yang ditujukan umpan pada ke belakang sudah masuk saudara-saudara akhirnya pindah poin kembali kedudukan 25-24 inilah saudari Cici yang sudah bergeser ke belakang untuk pembuka servis iya Cici ancang-ancang dia sebentar lakukan set dengan tangan tembak sama dengan skor 26-24 dimenangkan oleh kantungan dari kedap bawah.